Jika ditanya mengenai Batu 15 Damansara, sudah pasti ramai yang tidak mengetahui kewujudan tempat ini termasuk warga ibu kota sendiri dan mungkin ramai yang menyangka ia terletak di sekitar Damansara. Namun sekiranya disebut Brickfields, tentu ramai yang mengaitkan tempat ini dengan pusat tumpuan kebudayaan India yang kini pusat membangun dengan mercu tanda utama stesen kereta api bersepadu KL Central. Nama Brickfields berasal dari perkataan Inggeris brick yang bermaksud batu bata dan field yang bermaksud padang diasaskan oleh Kapitan Yap Ah Loy. Pada awal 1881, kota Kuala Lumpur mengalami malapetaka pembakaran. Kapitan Yap Ah Loy telah membeli hartanah besar di sini untuk dijadikan tempat penghasilan batu bata untuk membina semula Kuala Lumpur. Pada zaman kedatangan British, pihak pemerintah telah membina depo asal kereta api Tanah Melayu di sini. Orang India telah dibawa masuk dari India oleh pihak British untuk membantu membina rel kereta api dan bekerja di depo tersebut. Mereka mula membina kuil-kuil dan kedai makanan India sehinggalah Brickfields lebih dikenali kerana mempunyai banyak tempat beribadat untuk pelbagai agama. Aktiviti harian penduduk di sekitar bandar ini seperti pasar malam, gerai tepi jalan, kompleks perniagaan dan kesesakan trafik telah memberi impak kepada pembangunan di Brickfields. Bau rempah ratus, bahang panas api menggoreng masih kekal mewarnai di sekitar bandar ini. Di sini kami ingin mencari kelainan budaya perniagaan kaum India. Tanggal 27 Oktober 2010, Brickfields secara rasmi diisytiharkan sebagai Little India. Kepentingan Brickfields sebagai kawasan tumpuan kaum India dilihat mampu menjana sumber pendapatan dalam sektor pelancongan sekaligus menguntungkan negara. Restoran Sri Pandi mula dibuka pada 1987 dan cukup terkenal dengan makanan tradisi dari India. Restoran ini menyajikan menu istimewa dengan resepi turun-temurun dan dibuka 24 jam. Murugan anak lelaki Rahman bertanggungjawab memastikan segala urusan di restoran berjalan dengan lancar dan dibantu oleh saudaranya, Kumar anak lelaki Arihara Putiran. Saya ikut semenyabang lah, dia kasih ajar macam mana mau buat ni semua, semenyabang kasih ajar, saya ikut dia lah. Sampai sekarang saya ikut dia juga. Murugan atau lebih mesra dipanggil Max dilahirkan pada 22 April 1973. Meminati bidang perniagaan sejak dari kecil. Ini bukan kita orang pilih. Susahnya abangnya sek bapa pilih sini. Max yang mementingkan rasa asli rempah dari India dalam masakan di restorannya menganggap perniagaan keluarga mesti diteruskan dan diwarisi. Namun Max tidak merasakan perniagaan itu akan disambung oleh tiga anak perempuannya hasil perkahwinan dengan Maheswari anak perempuan Tagamani pada tahun 1998. Dulu tak susah tu barang-barang dulu murah. Sekarang macam contoh ayam semua mahal. Dulu murah. Macam pekerja ni satu kedai 25 orang, 20 orang itu juga. Tapi sekarang 50 orang. 50 orang pun kita orang tak boleh, tak cukup. Itu staff mari pun dia orang minta gaji lebih. Kita orang tak boleh bayar, susah. Profit sikit. Pelanggan yang datang ke restorannya bukan sahaja dari penduduk setempat, malah seluruh Malaysia. Dan apabila Little India Brickfields menjadi antara tarikan utama pelancongan, restoran ini sering dibanjiri dengan pelanggan dari negara serata dunia yang ingin mencuba pelbagai masakan yang disajikan. Kekurangan tenaga kerja adalah antara cabaran utama yang dihadapi oleh Max. Namun saudaranya Kumar akan memastikan kerja-kerja di restoran berjalan seperti biasa. Tak cukup staff, tu staff ada demam ke apa, sekiranya diangkat cuti ni jam saya masuk.
saya masak. Roti canai ke, goreng-goreng ke, tosai ke, pelakar masa ke, ayam ke, nasi ke, semua tu. Setelah 27 tahun berniaga di Brickfields, mereka mula membuka cawangan di Bukit Bintang. Kedua-dua restoran ini mengekalkan menu yang sama sebagai tarikan utama pelanggan. Jika dulu restoran ini cuma menawarkan 18 jenis makanan, tetapi kini hampir 40 menu yang berbeza resepinya ditawarkan kepada pelanggan yang berkunjung ke restoran ini. Antara yang istimewa ialah chettinad special India, chicken varvel dan kotu prata. Selain daripada makanan, masalati adalah antara minuman yang unik dengan campuran rempah ratus dari India. Saya lebih kurang 20 tahun. Dari keluarga saya sampai keluarga suami saya, keluarga mak saya dengan saya, dengan anak saya sekarang. Special tu saya suka makanan sini, sedap, no food poisoning. Lagipun waktu kan masa sampai pekerja sini, bos dia, everybody very respected person, and they serve a good serving. And also compared to so many shops, I've been here one. I feel very happy coming here. The reason was very lively, and also there are a lot of customers coming here. The food is very delicious. And then how they treat people also very good. Saya ada lalu, kadang-kadang lalu pergi pekar and all that. So saya tengok ni ada kedai sini di India kan. So saya jalan lain semua kedai lah. So after that saya tengok ni kedai dia ada special dia punya makanan. Ada lebih special sikit lah. Macam ada warwar. Warwar means that means dia buat masala secara kering. Yang mana dia ada rasa dia lain. Kalau kita makan, lain kali ingat pun kita ada teringat. Oh, sini kita pergi lain-lain tempat kan. Kita tengok dia ada rasa yang lebih enak lah. Oh, itu sebab saya datang ulang alik, datang sini lah. Bila mana saya nak ingat makan masala chicken ke apa, saya datang sini lah. Ha, macam Brickfield lah, saya jumpa kawan pun lah, Sri Pandi juga. Sebab kita datang, saya pun rekomen kawan. Saya cakap sini dia punya chicken, dia ada sikit menu lah yang special lah. So saya datang makan sini, macam itulah. Satu tempat yang pelbagai kepada orang ramai dengan kuil yang banyak, syurga bagi khidmat mengurut orang buta, persimpangan bagi komuter yang datang dari seluruh negara, Brickfields adalah sebuah komuniti yang terserlah dengan jiwanya yang tersendiri.